Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah part kedua dari tutorial bersambung, yaitu cara membuat animasi karakter. Oke teman-teman, langsung saja. Kali ini kita akan membuat badan. Seperti biasa, buat new layer, pilih vektor, dan kita ganti nama layer menjadi badan. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke tools dan kita gunakan add point. Sesuaikan gambar dengan sketsa yang sebelumnya sudah kita buat. Beri warna bajunya dengan cara klik tool select save, masuk di style, pilih warnanya di fill, kemudian pilih warna sesuai yang kita inginkan. Untuk mempermudah kita dalam mengikuti sketsa, kita bisa menghilangkan fill-nya sementara. Dengan cara klik select save, kemudian centang di fill-nya kita hilangkan. Nah, untuk membuat badannya, kita bisa bikin objek baru. Pindahkan objek di bawah baju. Caranya klik select save, kemudian pilih tombol shift dan panah bawah. Kita lanjut lagi dalam menyesuaikan gambarnya. Setelah layer badan selesai, kita lanjut membuat layer tangan. Masuk new layer, pilih vektor. Seperti biasa, layer kita ganti dengan nama tangan kanan. Buat dan sesuaikan dengan menggunakan add point.
Oh iya, kita buat layer group, masuk new layer, pilih group. Ganti dengan nama tangan kanan. Dan layar tangan sebelumnya kita pindahkan ke grup tangan. Masih di grup tangan, kita buat layar baru. Kali ini kita buat jari. Masih di dalam layer grup tangan, kita buat layer switch dengan cara new layer, pilih switch, ganti layer switch dengan nama jari. Kemudian layer 2 kita masukkan ke layer switch dan ganti namanya dengan jari. Nah, jari 1 kita duplikat. Kita bikin lagi bentuk jari yang lain, kemudian kita seleksi dan pilih flip horizontal untuk membalikan posisi. Dalam membuat jari memang agak rumit, dibutuhkan kesabaran dalam membuat animasi satu persatu kita kerjakan.
setelah jari dua selesai, kita duplicate layer. Kali ini kita membuat seperti bentuk mengepalkan tangan. Setelah tangan kanan selesai, kita duplicate layer, lalu kita ganti namanya dengan tangan kiri. Double click di layer grup tangan kiri, kemudian kita centang flip horizontal untuk membalikkan posisi tangan. Layer tangan kiri kita pindahkan ke bawah layer badan. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Kasih like bila suka. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Dan sampai bertemu di video tutorial selanjutnya.